Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada murid-murid saya sekalian. Baik, saya Cikgu Jazman sebagai guru pendidikan jasmani dan kesihatan tahun 2 akan bersama anda dalam sesi pembelajaran pada hari ini. Baik, hari ini kita akan meneruskan sesi pembelajaran kita dalam unit 1 cabaran ruang. Dan hari ini juga kita akan mempelajari pelbagai pergerakan untuk kita meneroka cabaran ruang dalam tempat yang disediakan. Baik, objektif pembelajaran murid pada hari ini ialah mempelajari 4 pergerakan untuk cabaran ruang. Murid-murid sekalian, sebelum kita melakukan sebarang aktiviti, sebaik-baiknya kita memulakan aktiviti kita pada hari ini dengan sesi memanaskan badan. Baik, sesi memanaskan badan pada hari ini akan ditemani oleh pembantu saya yang akan membantu dalam menunjukkan cara sesi memanaskan badan. Baiklah murid-murid sekalian, sesi memanaskan badan sangat penting untuk kita mengelakkan sebarang kecederaan berlaku semasa melakukan sebarang aktiviti. Baik, selepas ini kita akan belajar tentang pergerakan-pergerakan untuk kita meneruskan cabaran ruang. Baik, cabaran ruang ini meliputi ruang yang luas ataupun ruang yang sempit. Baiklah murid-murid, selepas kita mempelajari pergerakan-pergerakan itu sementara tadi, jadi kita akan menggabung jalinkan pergerakan-pergerakan itu dalam satu track supaya murid dapat melaksanakan cabaran ruang yang disediakan. Murid-murid sekalian,
selepas sahaja kita melakukan semua pergerakan, semua aktiviti tadi sebentar tadi, sebaik-baiknya kita melakukan cooling down. Baik, cooling down ini adalah proses supaya kita tidak mengalami sebarang kecederaan selepas bersukan ataupun melakukan aktiviti. Di bawah. Zuzuzuzu. Baiklah murid-murid sekalian, begitulah tamat sudah sesi pembelajaran kita pada hari ini. Diharap murid-murid semua dapat memahami segala pergerakan yang telah ditunjukkan sebentar tadi. Baik, tugasan murid ialah merakam video melakukan dua pergerakan ya yang telah diajarkan sebentar tadi. Ya, murid merakam dua pergerakan dalam video dan hantar kepada WhatsApp kelas ataupun personal kepada saya. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.